muslim juga belum pasti kayak lebih tertarik aja sama muslim gitu. OMG guys, lihat deh. Siapa yang pagi-pagi datang ke kelas udah mengganggu pemandangan? Kenapa ya? Apa karena penampilan yang kecil itu? Atau karena tampang kasihan yang minta dihujat banget nih? Selamat pagi, jelek. Aduh, Alia kasar banget gak, Ci? Kacau deh harganya. Kenapa dong yang cocok buat dia? Hai, dekil. Oh iya, buang sampah kan tempat sampah. Bener kan, Hargia? Wait, wait. Yang nyuruh makan sekarang siapa ya? Katanya Hargia si manusia paling baik hati. Kalau gitu, boleh kali belum kita makan kooperasi, boleh bisa makan. Kayak biasa ya? Ini kenapa? Gak cukup. Ya iyalah, pakai duit lo dulu kali. Biasanya juga gitu kan? Perhitungan banget lo sama teman. Hah? Teman? Gak salah lo, Far. Majikan kali maksud lo, dia kan bumbu kita. Ups, guys. Udah dong, kasihan nih. Tuh guys, kita cabut. Kita tinggal nunggu makanan dari dia kan? Oh ya, satu lagi, jangan lama, awas lo lama. Itu mirip jenis cewek yang mau ceritain agak. Gimana? Jadi cukup lo masa lo lama. Kira segini cukup buat kita semua apa? Masa sih emang orang kaya dia mau andelin? Aduh, udah tau kejadian dulu kenapa disuruh coba? Wah, kamu udah lagi ya? Udah lah guys, cerita yang berantem sih. Gini ya Hargia, setidaknya jalan tuh diisip dikit kek. Lo pikir aja makan sedikit aja buat kita, lo gak mikir? Udah deh, mending kita cabut dari sini. Percuma, gak ada gunanya. Nih, makan makanan yang lo beli. Bener-bener ya Hargia, bisa-bisa gak disuruh gitu doang gak becus. Tahu tuh memang gitu banget anaknya, lo juga Nara ngapain ngebela laki dia? Gak bela kali Ze, ya bener aja kata Nara. Daripada kita nyuruh dia, akhirnya pun buang waktu kita juga kan, ya gak Nan? Nan! Oh iya, lagian gue juga ogah banget ngebela orang kayak dia. Lo kenapa sih Al? Gak nyangka gue reaksi lo bakal biasa aja pas liat bocah keselin. Lagi males aja gue, masih udah besok kali. Lo kira selat dari kemarin lo bisa tenang gitu aja? Hah? Emang iya, Gi? Bisa-bisanya lo berharap gitu? Aduh, masih pahit nih kalau minta kayak gitu. Silahkan lewat, Tuan Putri. Betul-betul, lain kali hati-hati ya, Jelek. Jangan lupa buat diri kalau jadi pedean. Gue kayak gini karena gue masih manusia yang punya empati. Bener, Bil? Makasih, Nat. Dari mana, Nat? Ben, gue datang.
tadinya sih mau beli makanan begitu di kantin, tapi sampai sana malah nggak tahu udah mau beli apa. Lah aneh banget Konar, ada-ada aja masih pagi juga. Udah lah guys. Oh ya, by the way, nanti malam kita jadi pergi kan? Jadi dong. Mau kemana kita? Luar biasa. Set, ketikannya pedes banget nih. Lo ngomongin pedes jadi kebayang ayam geprek gak sih? Pakban dong paling banget buat si Ucup. Ngomong-ngomong ketika pedes siapa, Vin? Ini si Ada dan teman-temannya. Lah, mereka mah emang gitu deh dulu. Mana yang kena suara dia mulu. Kenapa mulai gue sama pengiran pedes tuh? Mereka mah emang gitu deh dulu. Batu. Lo gak lagi ngomongin diri lo sendiri kan? Minta dijahit lo tega, jahit gak? Berani-beraninya. Bodoh sini gue jahit. Tapi aneh gak sih menurut kalian kalau ada korban bully jadi pelaku bully? Siapa, Vin? Gue lebih rekomen lo jadi pelaku dia lah. Maksudnya siapa, Vin? Kayaknya sih salah satu dari teman-temannya Alia. Jangan-jangan si Alianya sendiri. Lo gak boleh kayak gitu sih. Tapi kayaknya iya ya. Nah, selamat deh gue kali ini. Peace ya, teman-teman. Jadi maksud lo, Vin, yang korban bully ternyata si tukang bully. Kayak yang lo semua tahu, gue itu satu SMP sama Alia, tapi gue nggak terlalu ngikutin dan nggak terlalu akrab sama dia. Jadi motifnya kayak balas dendam gitu ya? Bisa jadi, soalnya biasanya kayak gitu dendam. Kalian pernah curiga nggak sih sama si Nara? Kenapa lagi Nara? Nara tuh kayak bermuka dua gitu. Ah, ribet terus hidupan mereka. Gue makan deh, bro. Siapa yang kemarin gak datang sekarang udah datang? Udah selesai di capernya.
Seru guys, ternyata selain caper, dia juga budek ya sekarang. Biasalah, capernya totalitas. Buset, masih pagi udah gak ada kerjaan aja. Hah, mau lihat nih? Biasalah, pengangguran bentuk nyata. Bukannya lo pada, gak ada kerjaan, kamu kena keluar mulu. Wah, lo ngerasa ya? Ya bagus lah. Kalau sama temen-temen lo juga, kerjaannya komentar mulu. Dikit-dikit komentar, bisa gak sih lo semua suruh campur, ini urusan gue. Lah, mulut-mulut gue. Ya suka-suka gue dong. Emang gak boleh? Tau. Seenggaknya, gue gak bahas dendam sama apa yang terjadi di masa lalu gue. Dan lo, lo harus tahu kok misalnya teman-teman lo itu bisa ninggalin lo kapan aja. Sampah. Buat gua gila tuh gak ada apa-apanya. Nara, gak ada aku gak ada nyanyi kayak gitu. Kamu bisa stop gak? Mau bahagia atau enggaknya aku tuh bukan urusan kamu, Al. Di sini lo, bener-bener lawan gue. Makasih. Gak usah banyak. Belum chatnya pun sama, Zela dan Angel.
Dan BHPD pun sama, Zilan dan juga Acel. Lo gak bakal nyesel ngikutin orang pengecut dan pengkhianat kayak dia. Hati-hati aja, kan? Kalian iya nih Al, lo kenal Acel kan? Hah? Apa-apaan sih? Kok lo dukung Arga kan? Maksud lo apaan gak? Lo tau apa tentang gue? Dan lo Nat, kenapa saya dipakai sama nih cowok, lo juga berpihak sama Argia? Apalagi sih Al yang lo mau tutup-tutupin? Setelah lo jadi korbannya, lo juga mau jadi pelakunya? Lo lupa apa? Gue teman satu SMP lo. Gak malu Al, apa lo gak mau ngakuin karena lo malu? Benar tuh Al, itu jadi lo malu. Al, ini benar. Lo tahu sesuatu antara lo sama Ria atau cuma pura-pura doang? Gue gak tahu, dan gue yakin dia bukan asal yang mereka maksud. Gue gak sudi. Al, ini sekarang dia lagi sakit. Lebam, maksud lo? Kenapa Al? Sama persis ya, kayak acel-acel lo itu. Udah gue bilang Al, lo bakal nyesel setelah gini Ria. Lo brek Al, lo tuh bakal di belakangnya, lo nemenin dia cuma semasa sulit. Ternyata apa? Semua yang lo buat tuh ke dia semua. Lo brek. Hah? Ini beneran Al? Lo gila ya Al? Apa-apaan lo? Lo lebih dari kakek gila sih Al. Kan nyesel kenal lo. Awan hujan pun turun ketika